Lagi yang baru dipanggil peraturan OKU, OKU. Kalau menengok kepada Amaya. Ayu di dong. Pakai jalan besar pun dong lagi. Tunggu ni. Bukan sangat besar. Ben ayu di tepi ni ben ayu. Ni yang dekat dengan orang dekat tu. Okey. Nak kata SKND 1 2 3 SKND Hati. Masih dah tembus dah 70 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dah. Tahu dia. Jatuh. Ambil tu lalu. Ha. Boleh ambil jatuh. Kiri dia tu. Apa hak kau gini wei? Akin. Untuk lelaki. Sahabat lelaki yang bertuah. Yang nombor kad perkenalannya berakhir dengan 5025. Siapa? 5025 berakhir. Siapa? Ada tuan dia. Tak fokus sikit. 5025. Ulang sekali lagi. Ha, 5025 akhir ya ujung. 5025. Siapa dia? Ha. Kita sebut nombor penuh lah 6308239. Balik dah. 5025. Balik dah. Nama ada atas dah. Nama ada. Ha. Kita nak tengok respon. Ha, respon. Ha. 6308239 5025. Ngebagi. Bagi. Apa bagi yang mana pun. Lama mikir. Ah tuan awak. Kita bagi. Kenapa dua-dua ayo dah? Nanti. Tadi ada orang sini. Okey. Kalau Haji Mak tanya apa nama nak lama sari terus tetangga tu. Dia bermula sebelum Covid. Saya dah lama cari tanah dari kawasan buat satu kawasan yang nama sendiri. Masa saya tak jumpa. Ada nak cari dalam paya saya nak tanam tepi sungai. Tanah tepi sungai. Saya ada Aceh Jo. Tapi ada orang tunjuk jauh sangat dalam. Kalau kita lama. Ada orang yang nak pilih. Jumpa lah sini, alhamdulillah di sini. Kawasan Segalang. Kita umur orang. Jadi oleh kerana tak ada tak ada anak sungai, saya buat yang sungai. Tak ada IT tu, cubalah buat IT tu. Ini IT sama value. Ada sungai buat tanah. Ini masih ada kampen dulu di tempat dia. Dia kata, kuantuan dan kompat. Hari ini saya mau luluskan satu projek jambatan untuk penduduk-penduduk kampung ini. Tak kuat. Datuk Seri, kita tak perlu jambatan sebab kita ada sungai. Ada apa? Kita ada sungai. Ini aja dia. Okey. Tak ada orang kot. Okey, saya tak cakap panjang lah. Jadi,
lepas saya beli ni. Dulu saya beli ni tak luar lagi. Kosong pas naik kan. Tak nak masuk kawasan ni. Kawasan ni lah tebu orang tinggal lebih pada 20 tahun dia tinggal kan. Jadi hutan kan. Lebih pada ni. Masa-masa urut. Saya tak ambil seminggu lebih untuk saya tanam buah-buah pokok. Dan satu per tiga, rupanya dia tak clear. Satu per tiga adalah air. Beli tanah air. Baiklah, kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk kita sedekahkan kepada sahabat-sahabat kita yang telah pergi mendahului kita dahulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Jadi terima kasih yang jauh-jauh Tuan Haji Wahab dari Dunga Ketir. Ha, dari Ketir. Yang jauh dari UK ada UK. UK ada. Alhamdulillah UK. UK awal. UK jauh tu. Saya ada lintang tu. Jauh juga UK ni. KL jauh ni. Jadi untuk memulakan acara kita pada pagi ni, saya jemput tuan rumah dah. Untuk menyampaikan patah dua kata sebagai ucapan alu-aluan selekan Tuan Haji Awaluddin. Awal tak mau ni. Tak. Kita dah ambil. Kita duduk dengan dia. Ramai-ramai lagi ambil. Ya, makan dulu. Makan. Ini gambar ratu, tempat-tempat tu. Oh, tempat-tempat tu. Ramai lagi. Ayo. Dadah ni untuk tolonglah pada sahabat-sahabat kita daripada anak pantaulah. Jangan tak pantau dadah ni bahaya. Kalau ada seorang habis satu keluarga. Silap air pula, tanah ke apa, semua kena gadai. Tolonglah, hapuskan dia.
Okey, itu sajalah kisah saya dengan orang rumah, biasalah. Saya pun. Pakang. Zainal, Haji Karim, Kak Langang. Zilda, Pak Uwi, Kak Langang. Haji Ramli, Uwi, Cikgu Rahim, Uwi, Gani, Mak Ali, Kota. Ambil uji, dengar suara. Oh, suara orang ambil gambar orang. Wahak tu untuk gombor wahak. Haa, gitu. Ambil Zaki, ambil gambar ni. Cik Rosli, ambil gambar Cik Rosli. Awak gitu, buat gitu. Cik Ayub. Orang kuah kita. Lagi, pergi lagi. Pendi. Haa, Pendi, ya. Dari harap. Rahim. Cikgu Rahim. Haji Rahim Ali. Tanya. Mana ni? 1-2.